aku, Carlo, mau memberitahu kalian semua pecinta game, apalagi Apa Tower. Kali ini Apa Tower itu sudah update yang terbaru, guys. Wow, happy banget gak sih? Yippee! Gak sabar kita akan ke tempat baru. Yang pastinya seru dong. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys channel ini. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih tempatnya seperti apa? Terus ikuti channel ini dan tonton sampai beres. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Tarang, ini dia tempat terbaru di Apa Tower. Wajuh, wah gak sabar banget kita mau masuk. Nah, di dekorasinya itu indah banget gak sih? Warna itu purple, pink, kayak cewek kue banget. Nah, kalian penasaran gak sih ini toko apa? Yuk kita masuk dulu, tapi sebelum itu, nah aku memperkenalkan di sini tuh ada pelayannya, nah yang buat kamu tour di toko ini. Dan yang ini yang megang kaca, inilah kasirnya guys. Hello, namanya Nina. Dan ini juga sama SPG-nya juga guys. Nah, yuk kita masuk. Lihat di sini tuh banyak banget pernak-pernik perempuan banget gak sih? Ada topi, ada kalung, dan ada perlengkapan baju hewan tentunya guys. Nah, ini dia. Aku bertemu dengan salah satu pembeli di sini. Ternyata dia happy banget gak sih? Tuh lihat ekspresinya tuh happy banget. Oke, aku sangat suka sekali dengan toko ini. Toko ini sangat lengkap sekali, dan yang tepatnya kamu bisa make up loh di sini guys. Wow, amazing banget gak sih? Lihat. Oke, kita nggak sabar ya guys untuk menyusuri toko ini, karena ini toko ini tuh baru banget di kota Apa Tower. Wow, keren banget gak sih? Ya, tentunya pasti keren banget. Kalian tidak akan nyesal untuk belanja di sini. Oke, kita cobain aja ya dulu ya guys. Nah, ini sini tuh ada pernak-pernik di kepala ya guys. Kita cobain topinya dulu. Nah, ini kayak seperti topi kelinci ya guys. Lucu banget gak sih? Yuk kita ngaca dulu tuh kan. Aku lihat, lucu sekali gak sih? Ih, beautiful. Yes, tuh kan. Aku mulai selfie, kita cobain yang lain. Nah, di topi ini sebenarnya ini bukan topi, kayak bando gitu ya, bandana gitu. Nah, ini juga sama, masih bertemakan kelinci dan ditambahin bunga-bunga guys. Lucu banget gak sih? Emang sih kayaknya tuh toko ini tuh toko yang sangat cantik banget, yang eye-catching banget, dengan perpaduan desainnya tuh unicorn, kelinci, warna pink dan warna biru ya guys. Lucu banget gak sih buat cewek-cewek kue gitu. Nah, ini satu lagi bandananya. Ini lebih ke kayak apa sih? Emang sih masih dengan temanya kelinci. Nah, di ruangan itu kayaknya tuh semuanya temanya tuh kelinci, guys. Kelinci dan strawberry itu kan, lihat ruangannya. Nah, di sini aku ngaca di ruangan yang unicorn gitu, guys. Lucu kan? Tuh, lihat. Wow, rasanya ingin memborong semua ya kan? Iya, memang di sini kalau kita tuh kayak seperti surga dunianya para cewek-cewek gak sih? Yap, tentunya. Nah, ini dia. Oke, next kita cobain yang lain ya. Nah, tentunya jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, lihat kan, di sini juga ada baju hewan ya, tapi sayangnya aku nggak bawa hewan. Kayaknya ini buat kelinci deh, tapi sayangnya aku punyanya kucing guys. Oke, lanjut next. Nah, ini bandana yang gambarnya ada katapnya guys. Lihat nih, ada hewannya juga. Seperti ini permen ya, bukan bunga dan pita. Lucu banget gak sih kalau buat acara apa ya, acara topeng gitu. Bagus kan? Ya, lucu banget ini, bagus.
Nah, pastinya aku akan borong semua nih, soalnya lucu-lucu banget. Nah, kalau yang ini kira-kira apa ya? Apakah dia itu jepit? Kok tidak nempel di rambutku ya, guys? Ah, oke deh, kita tinggalkan saja. Next, kita coba di ruangan selanjutnya. Nah, tetap saja nih, guys. Ini tetap tidak mau nempel. Sangat menjebalkan. Tapi oke sih, kalau dinilai ini ruangannya, aku kasih nilai 8. Nah, aku mau nyobain kalungnya ya, guys. Nah, ini dia, lihat. Wow, kalungnya cantik banget. Keren banget gak sih kalungnya? Tuh, lihat sampai aku bergaya. Wow, cantik banget. Pokoknya kita cobain yang lain. Kayaknya aku akan beli ini kalung, karena jujur aku belum punya kalungnya. Nah, kita cobain yang ini. Ini kalung awan, berbentuk awan dan matahari, guys. Kayaknya kurang cocok, guys. Next, kita cobain yang lain kalungnya. Oke, kita lepaskan ya, guys. Cobain yang lain. Next, di ruang selanjutnya, ini pasti dunia surga kalian. Di sini tuh tempat make up ya, guys. Nah, di rak atas tuh ada lensa. Oke, bukan lensa nih, kayak tato di wajah, guys. Lihat nih, aku cobain ini. Lihat, lucu banget gak sih? Bentuknya lope-lope di wajah. Jadi kita tuh nggak perlu ngukir-ngukir, tinggal tempel langsung. Yes, tara ini berbentuk. Nah, kita cobain yang lain. Wow, ini lihat warna purple, bentuk bintang-bintang. Nah, di bawahnya juga sama, guys, kayak tato gitu, tapi ini lucu dibuat kalian pesta nih, pesta bertopeng, ini cocok banget. Nah, next di samping sini tuh, lihat tuh kan, aku lucu banget ya sih, beautiful, lihat. Nah, kamu kalau butuh muka seperti ini, datang aja ke toko ini, guys. Nah, kita cobain yang lainnya nih. Ini di sini tuh ada lope-lope gitu buat di pipi. Lucu kan? Nah, pastinya aku akan borong ini semua. Nah, kita cobain. Wow, ternyata di karpet ini ada kunci. Kira-kira kunci apa ya? Oke, kita bawa dulu. Ya, nggak sih? Lucu banget kan? Kalau kalian nyobain ini semua dan kalian tuh wajib datang ke toko ini, guys. Lihat, lucu kan? Aku sampai terkesima, guys. Dan aku ajak nih pembeli ini untuk mencoba alat-alat di sini, guys, kosmetik gitu. Next, aku nyobain kayak blush on gitu ya, kayak blush on dan eyeshadow. Tapi pas aku tap-tap di wajah, dia tuh nggak ngeluarin warna, guys. Lihat, dia tidak ngeluarin warna sama sekali ya, guys. Ya, kekurangannya itu sih seperti itu, guys. Selanjutnya aku nyobain ini ya, lensa matanya. Wow, amazing. Lihat, bagus banget gak sih lensa matanya itu warna purple dan di tengahnya itu ada bentuk bulan sabitnya, guys. Pokoknya ini top market untuk lensanya, is the best banget. Nah, aku coba yang ini, terus aku mau nyobain yang warna merah. Nah, guys, kita cobain yang warna merah ya, guys. Ini tuh nggak tahu warna merah, nggak tahu warna pink, tapi kita cobain ya. Wow, ternyata ini bagus banget, guys. Pinginnya tuh merah, tapi tengahnya itu warna bunga gitu, bentuk bunga, lihat, guys. Cocok banget gak sih? Ini wajib banget aku beli dan kalian wajib pakai. Nah, ini untuk warna kuning ya, guys. Wow, lucu banget sih. Ini asli kita bisa ngerubah lensa mata gitu.
Nah, ini cocok banget dan aku wajib bawa ini ke rumahku dan wajib beli. Nah, next di situ juga ada pensil. Sama sih di bawah lensa mata itu ada kayak tato gitu ya, guys. Nah, di bawahnya ada blush on, di pinggirnya juga ada kayak pensil alis gitu, guys. Nah, pokoknya aku sangat suka banget dengan lensa mata. Ini wajib beli ya, guys. Lucu banget pokoknya. Nah, ini aku bawa terus aku mau nyobain lipstick ini nih, guys. Nah, ini lipstick itu bagus banget. Kita cobain ya lipsticknya. Untuk penilaian toko ini, pokoknya dijamin deh kalian nggak akan nyesel kalau kalian datang ke sini. Dan untuk kalian yang nggak mau banget wajib nyobain lensa matanya, blush onnya. Tapi kalau blush onnya itu kurang sih, nggak, dia nggak berwarna gitu, walaupun ininya warna-warni ya, guys. Tuh lihat, tidak ada warna. Tapi kalau misalnya lipstick, nah kita cobain lipstick ya, guys. Kita nge-swatch, dia akan berubah warna. Nah, ini dia, ada anak kecil lucu. Hello, my name is Carlo. Di sini aku sedang nge-vlog tempat kamu yang baru. Sebenarnya sih ini bukan SPG ya, guys, tapi pelanggan baru. Nah, kita cobain ya nih pensilnya kayak gimana nih. Sebenarnya sih pensil ini tuh kayak nggak ngaruh gitu, tapi kita cobain gear banget ya. Kita cobain dulu ya, guys.